Insya Allah. Sambil nunggu temennya, kita review kuliah sebelumnya ya. Nyampe ini kan ya? Ya Allah, bingung banget ya. Nyampe ini kan, yang tugasnya ada nyerapi penanganan limbah. Iya, Bu. Benar kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kedua terakhir ya sebelum TS dan UAS. Jadi kan minggu lalu udah kalian udah tahu instalasi pengolahan air limbah kayak gimana. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih merecycle. Kok bisa? Bisa ada lagi ya? Bisa memang bapak. Ada dua, Bu. Kamu dua toh? Ikut dua toh? Tuh hilang. Enggak, Bu. Tadi pakai HP, Bu. Sekarang pakai laptop, Bu. Oh. Jadi kan udah tahu nih instalasi pengolahan air limbah. Sampai udah nyampe aerasi gitu-gitu ya, aerasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi. Nah, untuk hari ini kita belajar bagaimana nge-reduce, reuse, recycle effluent dari ipal. Effluent tuh air yang keluar dari ipal, dia bisa digunakan kembali untuk proses produksi ataupun konsumsi yang lainnya. Bangunannya tuh apa aja? Bangunan ataupun teknologi. Ini buat hari ini. Terus karena materinya agak sebelum apa sebelum selesai masih ada cukup banyak, jadi saya review lagi yang buat air bersihnya. Instalasi pengolahan air bersih. Mungkin waktu awal kan kalian udah diajarin waktu pas sama saya kan diajarin kebutuhan air bersih kan, bagaimana memproyeksikannya. Habis itu udah sampai sini udah desain reservoir. Bener kan? Terus habis itu sama Pak Agus udah belajar tentang air hujan. Jadi kalau sama saya untuk pertemuan dua pertemuan terakhir ini belajar dalamnya instalasi pengolahan air. Air tuh daleman bangunan itu apa aja, sama in detail koagulasi populasi, terus desinfektan, sama instalasi pengolahan lumpurnya. Ini yang ini udah. Iya, jadi hari ini teknologi yang untuk reduce, reuse, recycle dari air limbah ke air bersih itu apa, sama ini.
Ada yang tanya kan? Belum ada ya? Oke, kan kemarin dari ini. Isolasi pengolahan air limbah utama atau WWPP. Jadi setiap industri ataupun setiap instansi itu dia mempunyai dua alternatif buat mengelola efluennya. Dia pertama, alternatif pertama, dia bisa dibuang langsung, bisa ke lingkungan, bisa ke sungai, ataupun ke pengolahan lainnya, atau yang ketiga itu bisa digunakan kembali, atau reuse, recycle. Nah, ini kalau dibuang langsung harus sesuai sama peraturan dulu, baru boleh dibuang ya. Okay. Nah, tentunya kalau si sebuah perusahaan atau instansi dia bisa nge-reduce, reduce, recycle, tentunya manfaatnya sangat banyak. Otomatis kan dia saving money. Saving money, ya kan? Habis itu lebih apa environmental friendly. Apa lagi ya? Citranya kan pasti lebih meningkat ya, karena dia jadi green company ataupun green government gitu. Oke, ini positifnya dari 3R. Terus gimana sih Bu caranya, bukan susah ya, reduce recycle limbah loh, sebuah limbah itu kan udah kompleks banget kan. Nah, bisa sih asal kualitasnya tuh benar-benar dijaga, dan operational and maintenance dari bangunan kapal ataupun water recycling system ya juga harus benar. Nah, bangunan water recycle system tuh apa aja, kita gambar ya. Jadi, nih, si effluent dengan kualitas yang udah cukup bagus sesuai sama permenkes ataupun peraturan KLH yang tentang baku mutu air, dia dikumpulin ke suatu tangki. Nah, pokoknya tangki ataupun bak, ya, bak pengumpul. Nah, habis itu dimasukin ke sand filtration. Nah, dalamnya si sand filtration itu otomatis pasir. Oke, yang tujuannya buat menghilangkan logam, bakteri, gitu. Habis sand filtration, bisa lagi ada carbon filtration. Ini pokoknya pertama tuh filtration dulu ya. Filtration. Dari situ bisa masuk ke apa lagi ya, ini bisa juga langsung dipakai. Bisa langsung dimasukin ke tank, bisa langsung dipakai jadi gardening misalnya, ataupun hydrant. Tergantung kualitas, pokoknya di endingnya ini dicek dulu kualitasnya. Nah, kalau mau lebih kompleks lagi, di tanknya ini bisa lanjut ke pengolahan selanjutnya. Misalnya UV system. Intinya dia kan buat menghilangkan bakteri. Habis sistem masuk ke reverse osmosis. Sering dengar kan kalian kalimat reverse osmosis, yang misalnya drinking water pakai RO gitu kan. Nah, dia itu intinya di dalamnya itu ada membrannya yang tujuannya buat menghilangkan virus, bakteri gitu. Nah, ini baru keluarannya bisa dipakai. Kalau ini misalnya tadi buat cuman buat gardening sama hydrant,
kalau ini bisa lebih bagus kualitasnya, jadi bisa digunakan sebagai boiler ataupun jadi cooling tower make up atau apa ya, utility lainnya. Ini misalnya jadi WC buat apa, flushing toilet. Ya, jadi step-stepnya kayak gitu ya, kira-kira bangunannya itu apa aja. Ada yang ditanyain? Belum ada ya. Izin mengkonfirmasi, Bu. Ya. Tadi berarti dari step 1 sampai 2 itu bisa langsung ditampung di tangki ya, Bu? Untuk gardening maupun hidron gitu, Bu. Namun untuk memperbaiki kualitas harus melewati step 3 dan 4 gitu ya, Bu. Ya, kalau mau lebih bagus, bisa 1, 2, 3, 4. Tapi tentunya pasti operational sama maintenance lebih mahal kan. Tapi kalau memang misalnya dia cuma buat WC, gardening, hidron, itu ya cukup buat pakai sand filtration sama kalbun filtration cukup. Siap, Bu Widya. Terima kasih. Oke. Nah, ada lagi yang ditanya? Apalagi ya? Oh ya, sekarang masuk ke maintenance-nya ya mungkin, atau operation and maintenance-nya. Jadi ini kan teknologinya lumayan canggih ya, jadi dibutuhkan operator yang dia itu harus udah di training dulu ataupun udah bersertifikasi sehingga si sistemnya ini dia bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau untuk pertama, kalau misalnya untuk filtration, dia supaya, kan dia kan lama-kelamaan dia pasti akan jenuh, karena yang masukkan ini air limbah yang, walaupun air limbahnya udah bersih, tapi kan keseruannya cukup tinggi. Jadi ini gambar ya, si filtration ini. Dan filtration itu air yang dari, air limbah itu masuknya dari atas, terus yang bersih itu keluarnya dari bawah. Nah, pada suatu saat tertentu, dengan periode tertentu, si pasir ataupun si karbon ini, dia itu pun akan jenuh kan. Nah, makanya harus dilakukan backwash. Kalau backwash itu artinya pengurasan dari bawah ke atas. Ini kan backwash gitu ya, pencucian kebalik. Jadi si, kalau untuk mau mencuci ataupun meregenerasi si bangunan filter ini, dia tuh diinjek airnya, air bersih dari bawah. Nah, nanti kan si airnya ini kan dia akan bereaksi dengan si pasir-pasir itu kan. Makanya si airnya yang kotor ataupun sedimen yang kotor ini dia akan ke atas, ini kotor. Gitu. Jadi cara membersihkannya kayak gitu, pakai metode backwash. Oke. Nah, sedangkan untuk RO, gimana sih caranya OM-nya? Nah, biasanya tuh karena dia di dalamnya tuh ada membrannya. Nanti kalian bisa YouTube ataupun Google sendiri. Membran itu kan di dalamnya itu bisa terbentuk cooling atau scaling. Karena konsentrasi mineral ataupun garam di dalam air itu tinggi kan. Makanya dia bisa ada cooling atau scaling. Nah, caranya buat menghilangkan itu biasanya ditambahkan kimia atau suatu bahan kimia gitu buat menghilangkan scaling ini. Nah, dia udah diinjek gitu kan, diinjek terus direstrukulasi pakai air gitu. Nah, si airnya yang udah terkonsentrasi dia bakalan keluar ke bawah. Namanya reject RO. Ini cleaning. RO pakai ini. Oke. Mungkin kayak gitu ya, di operation and maintenance. Ada yang tanyain?
Iya, clear. Terus apa lagi ya? Oh iya. Udah kelihatan PPT-nya. Udah, Bu. Jadi bentukannya sih yang tadi itu kayak gini. Kalau nggak dibuat, nggak digambar unit-unitnya, kayak gini kalau jadi satu. Jadi air limbah yang masuk, terus di centrifugation, nah di centrifugation ini, mikronnya, ataupun saringannya itu 10 mikron, terus mikrofiltration. Ultrafiltration itu 0,1 mikron, ultrafiltration 0,02 mikron. Jadi semakin ke sana, semakin menuju ke air yang lebih bersih, itu saringannya lebih kecil. Makanya yang dihilangkan juga lebih banyak gitu. Nah, selain besar, yang di sini, misalnya yang dihilangkan partikel-partikel yang besar, terus yang di bagian mikrofiltration, dia bisa menghilangkan bakteri. Terus yang pas ultrafiltration, virus, organik, makromolekul tuh dia udah hilang. Nah, keluaran dari ultrafiltration di soft salt atau garam-garamnya itu juga nggak ada, makanya udah bisa dijadikan ultrafilter water. Nah, ultrafilter water tuh yang tadi sebelum RO, jadi bisa digunakan sebagai flushing toilet atau gardening ataupun hydrant water. Nah, si tabel ini juga cukup penting dalam pemilihan pemilihan teknologi gitu. Misalnya kalau mau menghilangkan metal ion ataupun sugar, kalian milih reverse osmosis. Sedangkan kalau mau cuman mau ngilangin gas debu doang ataupun pasir gitu, cuman pakai particle filtration. Paham ya? Nah, ini juga summary-nya gitu. Jadi kalau misalnya microfiltration, dia itu yang tembus dari filternya itu water, ion, multivalent ion sama virus. Sedangkan yang paling bagus kan si RO. Jadi kalau RO itu yang tembus cuma water toh, sedangkan partikel-partikel lain atau komponen lain tuh dia nggak tembus si filternya ini. Nah, yang nggak tembus ini makanya tadi bisa disebut si reject water dari reverse osmosis yang dia selalu ada ketika ada produk atau water yang dihasilkan. Oke, ada yang ditanyain? Oke, mungkin cukup yang buat instalasi pengolahan air limbah plus teknologi 3R-nya. Teknologi reduce, reuse, recycle-nya. Nanti kalau kalian mau tahu gambarnya, bisa lihat di YouTube ya, atau cari di Google. Pokoknya dari RO, UV, sand filter. Oke. Jadi ini agak loncat-loncat ya, dari IPAL, terus dari situ ke air bersih. IPAL udah cukup katam lah, nyampe 3R. Oke, udah kelihatan belum PPT?
Sudah, Bu. Oh, nggak usah tak settle ya. Jadi kan kalian dari awal kan udah dibelajarin, udah belajar gimana caranya memproyeksikan kebutuhan air bersih. Habis itu kebutuhan air bersih, habis itu mendesain reservoir, ya kan, sama Pak Agus juga udah tahu gimana memanen air hujan gitu kan. Nah, pada umumnya pump itu adalah menyediakan air dengan kualitas aman dan sehat bagi pemakainya, individu maupun masyarakat. Nah, dia itu harus dari segi kuantitas, kualitas itu harus kontinu dan mudah dan murah untuk menunjang higien perseorangan maupun rumah tangga. Nah, kalau untuk unsur pump itu dia ada 4. Yang pertama unit air baku, unit produksi, unit distribusi, sama unit pelayanan. Ya, lanjut ke unit air baku. Ini kan yang intake kan udah tak bahas waktu pertama-tama itu ya, jadi bangunan intake yang diambil dari sumber mata airnya. Terus sekarang lanjut ke ground capturing. Ke intake dulu, intake. Nah, intake kan ada banyak macam-macamnya ya. Nah, ini contohnya intake tower, intinya buat ngambil air sih dari segi kuantitas yang airnya cukup banyak. Ini ada juga jenisnya river intake, lake intake, tergantung sumber air bakunya itu dari mana, intake itu akan menyesuaikan jenisnya. Selanjutnya pas ini kanal intake bukan? Ya benar. Oke, soalnya pas kelas sebelumnya nggak jalan slide-nya. Jadi trauma. Oke, jadi kalau bangunan intake, dia itu terdiri dari pipa inlet, feed valve, screen, overflow, ventilasi, pompa, drain, box, sama pipa outlet, sama ruang operator. Oke, komponennya kayak gitu. Nah, habis si air itu masuk ke pipa, habis diambil sama bangunan intake, dia itu harus melewati instalasi pengolahan air minum, contohnya bak kaset, bak pengadukan cepat, ini bisa disebut koagulasi, terus bak pengadukan lambat, itu flokulasi, bak sedimentasi, bak filtrasi, sama unit disinfeksi. Ini komponen juga yang penting dalam instalasi pengolahan air, yaitu pompa, kan, karena semua air kan, kalau misalnya dia bisa dilalui oleh gravitasi, pasti pakai pompa. Nah, yang pertama pompa dosing. Pompa dosing itu biasanya buat bahan kimia, terus pompa sentrifugal sama pompa submersible itu yang biasanya yang diletakkan di bawah permukaan air. Oke. Terus ini contoh unit produksinya. Jadi dari ini bangunan intake masuk ke praset. Praset itu dia bisa dikontrol pH-nya dengan menambahkan kimia tergantung pH-nya kayak gimana, pH airnya, kalau masuk ke bak aerasi, terus habis bak aerasi ditambahkan koagulan kayak alum ataupun polimer, terus di mixer dengan pengadukan cepat. Habis itu di bak flokulasi itu diaduk lambat, terus dimasuk ke bak sedimentasi. Bak sedimentasi bisa difilter. Pakai tadi mungkin sistemnya hampir sama kayak yang air limbah, pakai chain filter ataupun carbon filter, terus itu masuk ke reservoir. Terus reservoir bisa didistribusikan ke warga ataupun ke industri ataupun ke fasilitas umum. Oke, ada yang ditanyain? Oke, persyaratan pump pada umumnya itu harus ada 3, yaitu kualitatif, kuantitatif, sama kontinuitas. Ini juga penting ya. Jadi yang dari segi kuantitatif kan parameter fisik, kimia, biologi. Ya, terdiri dari parameter ini aja, ini. Terus kuantitatif itu tergantung kuantitatif itu dari segi debit. Jadi dipengaruhi oleh jumlah air baku yang tersedia, terus kapasitas produksi, lalu kapasitas produksi dari IPA. Terus dari segi kontinuitas, diambil secara terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif cepat baik pada musim hujan maupun kemarau. Oke.
Nah, ini contoh misalnya parameter airnya itu dia bau ataupun berasa ataupun kekeruhan, apa keruh gitu. Makanya di sini ada alternatif pengolahan kira-kira pasti yang mana. Oh, terus lanjut ke tadi, ini unit air baku dari awal ya, bak prasedimentasi. Di bak prasedimentasi itu ada proses netralisasi ataupun proses reklorinasi atau proses oke, dia tergantung kualitas air bakunya kayak gimana. Intinya dia untuk menetralkan, menghilangkan rasa ataupun menghilangkan bau ataupun warna. Habis masuk ke praset, dia masuk ke koagulasi. Faktor-faktor di koagulasi yang mempengaruhi kualitas dari outputnya itu adalah sumber air baku, terus temperatur, air, zat padat tersubstansi, pH, pemilihan bahan koagulan, populasi, ataupun pengurangan energi. Nah, tipe-tipe koagulan itu ada dua, yaitu tipe hidrolis sama tipe mekanik. Iya. Jadi basically kalau sini koagulan itu ada mixernya, begitu juga flokulasi. Jadi pokoknya ada yang menggerakkan gitu lah. Nah, yang menggerakkan itu ada ini tipe-tipenya impeller, turbin, impeller pedal atau programmer. Nah, kalau flokulasi bisa juga dia pengadukan mekanis yang pakai mesin tadi ataupun dengan metode, jadi cuman apa nih, bangunan sipil yang dia itu dibentuk secara tersekat-sekat, jadi dia secara alami kan dia bisa diaduk, mengadukan lambat. Ini tipe-tipe populasi. Habis koagulasi, populasi, terus sedimentasi. Sedimentasi intinya dia itu mengendapkan partikel dengan gaya gravitasi. Jadi di dalam mesin itu nggak ada penambahan kimia apapun. Jadi cuma diendapkan kok si partikelnya. Nah, terus si lumpurnya di bagian atas, lalu airnya itu keluar dari atas ini, dari bagian atas. Ini lebih sedimentasi, terus filtrasi. Filtrasi itu fungsinya untuk menyempurnakan penurunan kadar kontaminan seperti bakteri, warna, rasa, bau, iron, sehingga diperoleh air yang bersih memenuhi standar kualitas air minum. Ini jenis-jenis filtrasi, dia ada filtrasi lama ataupun filtrasi cepat, tergantung ukuran pasir yang ada di dalam filtrasi sama permukaannya, besarnya luasan filtrasi itu. Nah, udah masuk filtrasi itu udah cukup akhir, sebenarnya udah bagus. Lalu supaya mau lebih baik lagi, supaya menghilangkan bakteri dan mikroorganisme atau virus ataupun bau gitu, makanya harus ditambahkan desinfeksi. Nah, desinfeksi itu ada banyak cara ataupun penambahan kimia, tinggal dipilih biaya yang ada buat operasional tuh berapa. Biasanya sih pakai yang konvensional, jadi cuma nambah chlorine di dalam air tersebut lalu diaduk pakai aerator gitu. Nah, ini ada juga yang metode dengan ozon, ini biasanya lebih mahal ya dibanding yang konvensional. Ini ada juga yang pakai UV, terus radiasi gamma. Nah, yang paling umum tuh ya tadi yang konvensional sama pembubuhan bahan kimia. Klorinasi sama kayak desinfeksi ya. Jadi ini dia untuk menambahkan suatu bahan kimia di dalam air sebelum dia didistribusi. Kalau klorinasi tujuannya untuk menghilangkan rasa warna amonia di dalam air dan mengoksidasi iron dan mangan. Nih, caranya terus ini di lain sisi ada juga jadi secara keseluruhan kan IPA itu selain aspek fisik, mekanik,
biologis sih juga ada aspek kimia. Jadi banyak banget kimia yang dibutuhkan di dalam instalasi pengolahan air. Nih, contohnya dalam proses koagulasi, ini ada list bahan kimianya, tapi nggak dipilih semua. Mungkin nggak dipakai semua, cuma dipilih beberapa aja yang sesuai sama kualitas air bakunya. Apalagi netralisasi juga pasti dibutuhkan kimia. Oke. Untuk mendukung si penambahan zat kimia pada IPA, maka dibutuhkan penyimpanan bahan kimia yang proper kan. Jadi dia tuh nggak boleh terkena udara segar ataupun nggak boleh apa tertutup dan ventilasinya harus bagus, terus nggak boleh kena sinar matahari yang langsung karena dia ada kemungkinan dia bisa mencair gitu kan. Nah, biasanya si operator gudang bahan kimia ini juga harus sudah tertraining dengan baik, apalagi dia kimia itu B3 ya, bahan berbahaya beracun dan sangat sensitif terhadap iklim. Oke, tadi dari segi kimia lanjut ke lumpur. Nah, lumpurnya tuh dari mana aja sih, Bu? Nah, kan tadi kan banyak ya di awal itu dijelasin ada yang dari sedimentasi, terus koagulasi, flokulasi kan dia ada pengendapan sedimen. Nah, sedimennya itu harus diolah lebih lanjut, misalnya langsung dibuang. Contohnya, pengolahannya yang pertama dikening dulu, itu dengan penambahan bahan kimia, baru diwatering. Diwatering itu dengan memisahkan zat cair dengan penyaringan, lalu di drying, atau dengan intinya buat menghilangkan moist content di dalam lumpur. Oke, ini rupanya jadi. Oke, habis itu tadi di aspek buangannya kan ada lumpur. Nah, terus airnya, air yang bersih terus dikemanain. Nah, di situ dengan melalui pipa transmisi, dia itu menuju ke reservoir. Reservoir kan tujuannya buat menampung lah, intinya menampung air bersih yang sebelum didistribusikan. Si reservoir ini juga bisa berfungsi sebagai tempat penyimpan kelebihan air agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan supply. Oke. Si reservoir ini bentuknya ada kayak gini ya, ada yang menara, terus ada yang ground tank, itu ada yang di atas tanah. Nah, kelengkapan reservoir pasti ada pipa inlet, pipa outlet, pipa peluap, pipa drainase, alat monitor, katup ventilasi udara, gitu ya. Ada manhole yang pasti supaya buat ngecek reservoirnya masih ketinggiannya berapa. Oke, ini dari aspek operational and maintenance dari reservoir yang harus dicek minyak sebelah kiri, terus yang dicek apa aja tuh yang tengah, terus periodenya tuh seberapa sering. Ya, habis udah di air, udah dikumpulin di reservoir, dia itu akan didistribusikan ke warga ya, warga ataupun ke fasilitas umum. Nah, di pembagian air itu dilakukan melalui pipa-pipa distribusi, contohnya pipa primer, sekunder, sama pipa tersier. Oke, ini contohnya di sistem pengaliran. Ada yang cara gravitasi, pemompaan, cara gelungan. Khususnya kalau gravitasi yang IPA-nya itu yang berawal dari gunung gitu, ataupun IPA-nya itu ada di ketinggian yang lebih tinggi dibanding desa ataupun kota. Kalau pemompaan juga yang paling sering sih, pompa itu dari IPA terus dipompa ke masyarakat ataupun ke fasilitas umum. Hubungan bisa keduanya dari sistem gravitasi ataupun pakai pompa. Nah, kalau ini sistem jaringan distribusinya, jadi ada tiga sistem. Yang pertama sistem cabang. Sistem cabang ini sistem yang lebih sederhana, biasanya ini paling sering dipakai, terus cocok untuk daerah yang sedang berkembang.
dimensi lupanya lebih kecil karena hanya melayani populasi terbatas. Nah, kekurangannya di sini kan dia bercabang terus buntu ya ujungnya ya, makanya mungkin terjadi pencemaran dan sedimentasi jika tidak ada pengeluaran. Terus ada lagi sistem yang petak ini yang enggak buntu gitu. Jadi ini namanya sistem Gribion. Itu kelebihannya ketika terjadi kebakaran, air itu terjadi dari semua arah. Kehilangan tekanan pada semua titik dalam sistem minimum. Tapi kekurangannya membutuhkan lebih banyak pipa dan sambungan sehingga lebih mahal. Sama juga kayak sistem linear atau loop. Kelebihannya setiap titik mendapat suplai dari dua arah. Saat terjadi kerusakan, air dapat disediakan dari arah lain untuk memadamkan kebakaran. Kekurangannya membutuhkan banyak pipa. Oke, mungkin segitu dari sistem penyediaan air minum dari unit air baku sampai distribusi. Cukup jelas, ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke, okay. Udah clear ya? Nanti UAS, UTS, siap ya? Yang penting kalian tahu konsepnya aja sih, konsepnya, terus poin-poin penting di dalam PAM sama IPA, IPAL itu tuh apa? Tuh, dari segi operasional sama maintenance mungkin secara logika bisa lah ya di telaah. Lagi ya, paling itu menghitung kebutuhan air bersih dan reservoir. Ini pada tidur apa gimana nih? Tidak, Bu. Iya, Bu. Hadir, Bu. Gampang lah. UTS UAS kalau paham konsepnya. Kemarin sama Pak Sindu udah diajari hitungan-hitungan belum? Hitungan yang bagaimana ya, Bu? Hitungan desain apa gitu. Kalau desain reservoir kok ya, apa ada yang lain? Yang sama Pak Sindu reservoir sih. Terus Bu Widya juga gitu. Terus di Pak Mariono juga desain pemanen air hujan, Bu. Oh, ya. Sebenarnya aku ada tugas yang cukup seru sih terkait apa nih air bersih, tapi mungkin lebih kuat aja kali ya. Soalnya agak praktek, jadi kalian bisa kebayang tuh kayak gimana sih koagulasi sama sedimentasi tuh dalam dunia nyata kayak gimana. Lebih kuat aja kali ya. Iya, Bu. Mau absen tapi pakai QR nggak bisa. Kok 45 orang doang ya? Orangnya bukan 55 ya? Kurang
grammar gitu, Bu. Sudah benar, 40. Oke. Jadi semuanya masuk ya. Sebenarnya satu orang sih nggak masuk. Kan ini dihitungnya. Bentar, kita lihat dulu. Sekarang ini ya, udah ada gambarnya, udah ada gambarnya, udah ada fotonya ya. Termasuk satu orang nih, siapa ya? Bagaimana, Bu? Yang nggak masuk satu orang, udah masuk semua ya. Oke, jadi nggak usah pakai QR, tak teklis aja semuanya. Kan kalau belajar buat UAS ITS gimana sistem belajarnya? Izin bertanya Bu, nanti buat persiapan UTS itu sampai materinya Bu, gitu yang akhir ini berarti Bu? Sampai selesai, sampai besok. Jadi dari kebutuhan air bersih, terus habis itu reservoir, terus apalagi ya di tengah-tengah tuh kayaknya saya ada yang ngajarin sesuatu di lupa. Paling ya, oh ya itu IPAL, dalemannya IPAL kayak gimana bangunan-bangunannya, terus operational maintenance-nya, 3R, yang tak ajarin di kuliah aja sih, paling udah keluar dari itu. Sama yang dari tugas-tugas kalian, paling saya ambil beberapa. Oke, mungkin gitu aja kali. Kalau nggak ada yang ditanyain. Sebetulnya belum tak share nanti ya. Paling weekend. Hari Jumat. Emang minggu depan belum mulai UTS, tapi yang mata kuliah saya kan belum kan ya? Ntar deh, pokoknya weekend lah, sebelum UTS. Pak Syar. Paling kalian kan belajarnya ini kan, hamil satu malam kan, pas malamnya toh. Baru belajar. Iya gak sih? Bentar, Bu. Ya, SKS. Dulu saya juga gitu kok, pas kuliah. Lebih masuk ya. Apa, dikejar data yang lebih paham. Oke, gitu aja ya. Akhiri untuk pertemuan hari ini. Pada permisi, Bu Widya. Apa-apa? Gimana? Permisi, Bu. Mau tanya, Bu. Apa tuh? Ya, tapi mau tanya bagian tadi di reverse osmosis itu, Bu. Bukan di bagian. Nah, tadi cukup tertarik sama reverse osmosis karena baru dengar gitu ya, Bu ya. Nah, ini kan reverse osmosis kan dia bisa mengolah air untuk menghilangkan kontaminan tertentu
supaya bisa diproses jadi air minum gitu ya, Bu. Nah, di mana tahapannya itu ada beberapa gitu. Kalau aku baca-baca kayak multi staging gitu, Bu. Nah, ini tuh sebenarnya bisa nggak ya, Bu, kalau diaplikasiin let's say di Sungai Code gitu, Bu, yang airnya itu termasuk salah satu yang paling tercemar gitu di Yogyakarta. Sungai air yang padahal dulunya tuh digunain apa ya, sebagai sumber air minum gitu, Bu. Nah, bisa nggak ya, Bu, kalau itu diaplikasiin, terus prosesnya tuh gimana ya, Bu? Ya bisa aja sih, tapi dia itu kok apa quantity, dari segi quantity nggak bisa gede-gede gitu loh. Jadi ya ada kapasitas tertentu gitu, tapi ya mungkin aja. Nah, kalau sebelum dari masuk ke apa ya, mungkin dilanjutin dulu, Bu. Sebelum masuk RO, dia itu nggak bisa langsung masuk RO ya. Jadi lewatin tahapan-tahapan yang kurang lebih kayak yang tadi saya jelasin, baru masuk ke RO. Gimana? Berarti tapi secara airnya itu bisa air hasil limbah atau perlu air baku? Air bersih lebih bagus, lebih aman sih RO-nya. Kalau pakai air limbah malah apa sih namanya, probability ataupun kemungkinan buat si RO rusak itu lebih besar. Jadi lebih bagus pasti pakai air bersih, sangat mungkin banget. Nah, tapi kalau si RO itu mahal, si RO-nya aja mahal bangunannya. Terus operation and maintenance-nya juga orangnya harus tertentu. Coba ya, kita tonton. Sudah kelihatan ya YouTube-nya? Sudah, Bu. Maaf, Bu Widya, kurang terdengar, Bu. Oh iya. Oh, dia emang kecil dia suaranya. Tak share aja ini. Ini. Itu media penyaringannya ya, Bu ya? Membrannya ini. Oh, oke, membran. Terus kalau tadi menarik dari perkataan Ibu, kalau secara kuantitas itu nggak terlalu banyak gitu, Ibu. Berarti apakah tetap bisa nanti digunakan untuk sistem komunal gitu, Bu, atau nanti per mandiri gitu ya, Bu, per rumah-rumah apa gitu. Gimana? Bisa Kuantitinya kan digunakan besar. ya. Nah, apakah bisa digunakan secara komunal gitu, Bu? Komunal tuh apa ya maksudnya? Komunal misalnya sederhananya kayak apa itu gama yang di UGM, Bu, kalau nanti di GSP nanti bisa ambil minum sendiri, aduh lupa deh namanya. Oh ya bisa aja sih, tapi dia mahal banget loh, mahal. Teknologi lumayan canggih ya. Kalau gama kan punya tangki gitu kan, tangki. Terus dalamannya gama itu ada apanya sih? Apa tangki itu apa gimana? Oh, kurang tahu itu, Bu. Nah, kalian bukannya ngedesain? Oh, enggak, itu gamma rain filter ya, Bu. Kalau Oh, gamma rain filter. yang tadi saya maksud gitu ya. Ya, kalau gamma rain filter itu nanti ada dari atas penyaringan daun dulu, nanti masuk ke penyaring debu kasar, debu halus. Oh iya, Bu, Toya Gamma, Bu, kalau yang di UGM, Bu. Oh, ya. Kalau di Toya Gamma ada RO udah kan di dalamnya. Kalau nggak salah. Oh gitu. Mm-mm. Berarti tetap memungkinkan ya buat secara komunal begitu ya, Bu, ya? Oh, buat distribusi dengan yang apa? Yang besar gitu ya, pelayanan yang besar.
Iya, komunal tuh maksudnya distribusi dengan skala masif gitu kan, skala yang besar kok. Ya, Mungkin, ya. mungkin, mungkin. Asal investasinya ada aja. Ini kan, ini contohnya kayak gini, dia tuh terdiri dari tabungan kayak tabung gitu, selongsong, kayak apa sih selongsong, kalian gambar jamtek tuh loh. Nah, tapi dalamnya tuh ada membrannya. Membrannya tuh yang tadi di awal, yang air layer itu. Nah, terus si airnya tuh masuk nih dari yang ungu, keluar lewat yang orange gitu. Proses si RO ini juga merupakan bisa buat ini apa netralin air laut. Jadi kalau misalnya di negara-negara itu kan negara-negara yang udah baik, dia kan ngambil airnya sumbernya dari air laut kan. Nah, ini pakai salah satu teknologinya pakai RO. Dia bisa menghilangkan garam di air laut jadi air tawar. Oke, Bu. Ini juga ada beberapa stage. Jadi misalnya kalau ini udah si feed waternya dia saltnya ataupun mineralnya dia sangat konsentrasinya sangat tinggi, dia stage dari dua stage gitu. Jadi masuk ke RO1, keluaran dari RO dia masuk ke RO selanjutnya, terus masuk ke RO selanjutnya baru bisa dipakai lagi. Tapi kalau misalnya cuman dari air baku gitu, air yang dari sungai ataupun dari air filter yang udah difiltrasi, dia cuman butuh satu RO doang cukup. Tergantung feed waternya itu berapa. Mungkin itu sih, Bu, dari saya. Oke. Oke, udah ya. Gak ada lagi yang nanya. Oke, mungkin buat UTS, UAS, belajar dari materi-materi yang udah saya ajarin aja, sama khusus tugas, paling ngambilnya dari TikTok. Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Di jam dan Zoom yang sama. Udah aku absen. Oke, tak tutup mata kuliahnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Kita end meeting for all ya. Iya, Bu.